Rafli. Dia teladan. Oh tadi Four Brother cuy. Dia. Oh, tapi ada Rafli Channel. Oh tadi Four Brother cuy. Tapi ada Rafli Channel. kayak menyimpan, ngomongnya kayak menyimpan rasa kekecewaan nih karena ada si Rafli Channel nih. Oke, dari Dian Sauce. Let's go. Oke. Block grabbing them. Oh. Wow. Diwowin doang, enggak ditanya gitu. Ini teh saha? Kita harus lapor. What? Rafli Channel, kembali lagi bersama saya Rafli. Dan kali ini kita bakal mereaction lagi. Ya, ekspresi orang-orang ngelihat skinku, ekspresi bingung orang melihat skinku. Ini skin siapa sih sebenarnya yang ada di sini? Dan yaudah, ini mungkin kayaknya part terakhir untuk aku nge-reaction orang-orang yang nge-reaction juga. Jadi langsung kita bakal mulai videonya. Oke, di sini aku udah langsung nge-search reaction YouTube Rewind Animation Minecraft 2020, dan kita bakal filter aja langsung mungkin ke apa ya, tanggal upload kali. Ya, di sini ada Babang Gemet banyak banget sih. Cuman aku nge-reaction yang facecam aja kali ya. Jadi, ya ini dia. Ini baru banget Gemet ya. Ya ini dia lah, tahu kalian Gemet lah. Oke, langsung gue potong aja di scene yang ini ya biar cepet aja aku bakal reaction yang pas di scene-scene-nya aja langsung. Jadi, ya let's go. Kita bakal lihat gimana reaksinya, pasti 1000% enggak bakal tahu dia skinku. Ini yakin aku. Kayak kuil gitu ya. Let's go. Ada iklan, ngapa sih ada iklan? Bentar. Ini kalau mantul, ini pakai speaker si Rafli. Enggak apa-apa lah ya, mantul dikit. Wah, ada Four Brother di sini. Enggak, Three Brother. Ada Four Brother, enggak Three Brother. Ini bagus. Karena ini emang Three Brother, jangan disebut Four Brother, jangan merusak Four Brother dengan si skin merah ini. Jadi sebutnya Three Brother aja sebenarnya kalau kalian reaction ya. Ini nyasar, nggak usah dianggap, ini mukanya ditutup juga. Ini kayaknya emang sengaja dieditnya biar mukanya ketutup kali ya, jadi facecam ada di kanan atas. Dan satunya udah jadi earphone, jadi gituan, jadi patung, jadi patung dia. Oh, kita harus lapor ke yang lain. Ini siapa yang ini, gue nggak tahu guys. Ini siapa yang ini ya, gue nggak tahu guys. Oke, kayaknya Gemet nggak tahu ya, fix ya, karena ya aku nggak pernah ini juga sih, nggak pernah sedikit pun nggak pernah sedikit pun berinteraksi juga sama dia kayak di Discord atau di Instagram atau apapun itu. Jadi benar-benar sangat tidak saling mengenal ya. Cuman aku doang tahu dia dan dia mungkin nggak tahu aku. Jadi ya udah, let's go. Coba di scene yang ini deh, di scene yang Fall Guys ya, let's go. Kita bakal skip ke sini. Siapa yang nggak tahu ya Bang Met? Apa tadi ada romansi apa ya? Oh, nggak salah. Ini Frost Diamond. Okay, Frost tahu. Diamond. Frost Diamond juga. Sorry ya kalau misalnya skinnya keluar di sini tapi banget gak tahu, mohon maaf. Ini RC juga gak tahu siapa. Ini RC juga gak tahu siapa. Lagi itu ada yang sempat bilang katanya RC itu RC Craft ya, RC Craft. Sejak kapan namaku udah craft-craftnya? Gak ada coy. RC itu Rafli Chen. Wow. Jadi bukannya RC Craft. Lagi itu pernah ada yang bilang juga gitu loh. Jadi yowes, yang gak ada facecamnya mungkin aku gak reaction, karena ya aku coba reaction ke yang ini aja deh. Pokoknya di sini ada dari Diamond Game juga, dari Zazaka, Rafif Game. Sampai 2 nih orang reaction, sampai 2 bos. Next generasi 2021 lagi. Oke, ada dari Pak Presiden. Let's go. Kita bakal langsung ke scene-nya aja. Kita cut langsung ya. Oke, kita bakal langsung lihat ekspresi si Pak Presiden ini gimana. Let's go. Muncul di sini nih robot blok itu ya kan. Suaranya gak kegedean ya. Nah, untuk dia bisa teleport kabur guys. Kalau gak teleport nah, udah kecuri tuh blok ya kan. Oke, kabur aja mas. Apakah dia nyebut Four Brother? Oh, di sini ada Four Brother ya guys ya. Three Brother ya. Three Brother, bagus. Ini pada bener semua sebutannya nih. Yang di sebelum-sebelumnya pada bilang Four Brother. Walaupun mungkin kalau ngelihat The Dreamcraft sama ngelihat Beacon Cream atau Zen Mato pasti nyebutnya sama Four Brother. Cuman ini kan lagi gak ada Erpan, jadi jangan disebut Four Brother. Sumpah aku merasa skinku sangat sangat mengganggu sekali gitu loh. Let's go. Brother, tahu gak sih dia? Oh, Rafli. Oke, okay. Oh, dikasih ke ini guys Rafli. Supaya terlindungi ya blok itu ya guys ya. Oke, okay. Kita harus lapor ke yang lain. Oke, dikasihkan. Oh. YouTuber gede yang tahu hanya si Jilorotilu ya. Jadi ya udah, let's go. Kita bakal next aja langsung ke yang di sini nih. Let's go. Dia tahu enggak ya? Sini. Oke, Frost Diamond dan terjatuh Frost Diamond cuy. Oke. Oke, dilihat sama Rafli. Let's go below. Waduh, dijatuhin dong. Langsung tereliminasi, kasihan sekali.
udah sedih sedih, udah sedih sedih sedih, nggak ada yang tahu ya hidup bergedenya, ya udah let's go deh. Padahal aku kayaknya berasa kayaknya sama mereka di Instagram saling follow, tapi dengan saling follow kan kita belum pernah main Minecraft bareng, jadi kita nggak pernah tahu skinnya kayak gimana gitu loh, skin dia, skinku, kita saling nggak tahu gitu. Ini skin Pak Presidennya aku nggak tahu yang kayak gimana juga, jadi ya gitulah intinya lah ya. Oke, kita bakal langsung next lagi ke yang udah ada facecamnya aja. Oke, dari Dian Source, let's go. Oke. Block grabbing them. Oh! Wow! Di wawin doang, enggak ditanya gitu. Ini teh saha? Kita harus lapor. Wow! Halo guys, balik dan si Firesafe. Untuk kali ini kita bakal menonton YouTube. Ih, enggak facecam juga, kukira facecam dong. Facecam. Let's go. Suara kecil tapi. Suara kecil banget. Kita langsung skip aja kali ya. Oke, nextnya kita bakal coba langsung aja dari Vania Delicia ya. Ini kalau seandainya Vania nonton ya video ini, pasti dia langsung teringat nih kejadian 3 tahun lalu nih, asal usul si kursi belakang ini. Everyone Minecraft check. Oke, ini dari Vania ya, dari channelnya Vania Delicia. Di sini aku bakal lihat coba responnya apa, pasti bertanya-tanya dia nih. Ini kok kenapa si Rafli ada di sini, pasti ya, kemungkinan nih, pasti. Coba, Rafli, aku sampai inget lu, sumpah lu. Ya aku yang ngedaber anjing. Dia telah datang. Dia. Oke. Kenapa Rafli sama mereka, guys? Langsung dipertanyakan kenapa Rafli sama mereka. Emang sebenarnya sangat nggak nyambung sih ya. Kalau masih sama dari membersan SMP masih nyambung, atau dari ya dari san SMP lah, setidaknya dari mungkin Night D skinnya atau apa. Cuman ini dari Hexazor tiba-tiba digabungin sama san SMP, bisa begitu bos. Dan makanya Fania bertanya kenapa Rafli bisa sama dia, guys. Oke, ini kita langsung aja ke scene yang nextnya lagi. Sebenarnya banyak scene-nya teh, cuman terlalu di sini juga ada scene-ku juga. Cuman ya gitulah. Coba kita bakal ke yang ini deh, langsung yang Fall Guys kali ya. Mungkin let's go. Juh. Gak masuk dia kah? Eliminate. Oh, diduluin. Oke. Ya udah, responnya Rafli udah gitu ya pokoknya intinya ya. Ini kalau misalnya Vania nonton, fix langsung teringat dengan kursi belakang ini ya. Ini juga salah satu YouTuber yang bisa dibilang dengan karena aku menang giveaway kursi belakang ini Vortex Series, ya benar-benar bikin ku semangat banget waktu pas dulu ngebuat konten masih di HP. Jadi benar-benar thank you banget buat Vania kalau seandainya nonton. Dan let's go, kita bakal langsung ke nextnya lagi. Di sini ada Bang Ojib. Anjas, Bang Ojib namanya bos. Let's go. Oke nih, belum kan. Tahu enggak dia? Gitu. Rafli channel ada The Dreamcraft. Oke, tahu dia Rafli channel The Dreamcraft. Suaranya pada pelan-pelan ya. Emang kalau di HP kendalanya banyak banget, antara enggak bisa record suara internal atau suara keplanan lah. Emang harus mesti dites dulu sebelum record sih seharusnya, bos. Oke, let's go, ini dia. Di bawah itu banyak lupa, teman. Pada kejar-kejaran. Bang Rafli santai aja. Untung Bang Rafli santai aja. Emang terlalu santai si Rafli. Di rewind di next animasi generasi itu udah fix si Rafli. Hashtag psikopat, hashtag pemalas, hashtag nyasar ya. Tolong. Ini bakal lama dah. Oh ini Vogue Brother cuy. Kenapa ada Rafli channel cuy ya? Kenapa Rafli channel cuy ya? Mungkin Erpan digantikan oleh Rafli channel ya cuy. Soalnya kan itu bikin reaction sama adeknya bos. Oke, di sini ada dari Feby Frianto. Let's go Feby Frianto. Aku enggak tahu dia tahu apa enggak ya. Semoga aja tahu dah ya. Ini dari Feby, coba kita lihat tahu enggak dia. Apa sama? Rafli. Dia telah datang. Oh, tadi For Brother cuy. Dia. Oh, tapi ada Rafli channel. Oh, tadi For Brother cuy. Tapi ada Rafli channel. kayak menyimpan, ngomongnya kayak menyimpan rasa kekecewaan nih karena ada si Rafli channel nih. Kita harus lapor ke yang lain. Saya ini dubbingnya ya. Alhamdulillah. Si itu ya Rafli channel apa? Oh, si itu ya Rafli. Kayaknya ini dubbingnya si Rafli channel. Ya bener bang, itu suaraku bang. Di sini ada Zenmato bikin trim pasti tahu sih. Craft dan Rafli channel. Soalnya dia nonton liveku sama nonton live Pigo sama Jason yang waktu di Exazor kayak sering nongol sih. Oke. Ini ada dari Secret CH, pokoknya dia kok react cuma 12 menit ya, bentar juga ya. Oke, ada dari Bleedwick juga nih, ada Bleedwick salah satu kreator YouTube juga Minecraft. Let's go. Oke. Ini ada Zenmato bikin cream dan The Dreamcraft itu AC Dreamcraft. Oke. Rafli.
Dia, oh, no respon bos, no respon ya. Dari Pak Bleedwick, aku di Bleedwick juga sama sih. Tempat ada segrup sama yang di Frost Diamond, tapi balik lagi kita nggak pernah main bareng di grup tersebut. Jadi cuman masuk doang di grup YouTuber Bali ya. Aku nyasar diundang sama si Mirza Nur. Jadi ada si Teguh, ada Pak Pres, ada Bleedwick, ada Frost Diamond di grup lain intinya. Dan sampai di Instagramnya Frost Team masih ada fotoku juga tuh. Bingung dah sumpah si Rapi masuk Frost Team anjir. Udah let's go. Kita bilang apa kalian langsung dari si Gasha ini. Player HP juga nih kayaknya nih bos. Oke, okay. Kita apresiasi orang yang nge-YouTube pakai HP cuy. Biar semangat terus nge-YouTube-nya pokoknya. Rafli ada bikin krim, ada Zenmatu sama The Dreamcraft ya. Bikin krim. Dia ganteng banget ya. Dia ganteng apa? Ganteng apa ini bos? Skin Minecraft dibilang ganteng sama dia ya. Nah, iya. Kita harus lapor ke yang lain. Oke. Okay. Udah kayak gitu dong responnya. Coba kita lihat lagi langsung dari Fall Guys. Let's go. Ini aduh bakal lama durasi ini bos. Let's go Fall Guys time. Oh man. Fajar ya untuk ini Rapli. Rapli Cross Diamond. Cross Diamond ditendang. Jadi psikopat si Rapli. Mantap Rapli. Iya. Iya. Eliminate ya, let's go next. Oke, okay, di sini ada dari Adwidia, ini salah satu hexazor sih, orang hexazor ya. Jadi ya aku review aja deh walaupun pakai muka anjing ya. Gak usah aku sensor. Itu nyebut binatang bukannya aku toksik ya. Ini dari Adwidia, let's go. Ini banyak juga yang hexazor pada nge-reaction juga karena skinnya masuk di yang Fall Guys ya. Kalau kalian belum nonton yang video sebelumnya, aku udah sempat bilang kalau yang di Fall Guys itu scene Fall Guys itu hampir 80-90% skin hexazor apa 100%. Aku enggak tahu juga dah pokoknya. Oh, bukan red crafting table tadi ya? Crafting table. Enggak ada red creeper, wah. Lupa saya kalau ada red creeper biasanya. Oke, ini ada Rafli channel. Woi, Rafli, kamu ngapain di sini Rafli? Waduh, ganti posisinya si Erpan. Aduh. Aku jadi malu di reaction sama anjing. Adwidia, Anda kenapa facecam-nya pakai anjing? Enggak pakai yang lain itu kucing, seenggaknya yang lebih enakan gitu dilihatnya, yang lebih lucu, yang lebih cute. Atau enggak pakai facecam antum gitu, ini pakai anjing dia. Dia tahu karena ya member Hexazor ya. Jadi dimaklumin aja ya, bukannya aku banyak yang tahu, tapi emang karena dia member Hexazor. Jadi dia tahu. Langsung let's go. Yang scene ini coba. Scene-nya si Didi ya. Let's go. Ada si Adwidia tuh. Skinnya okay, merah kalau salah ya. Oke, tuh ada Ahoy. Saya tiba-tiba dimasukin. Oke, tuh Rafli channel. Oh, dia mau sombong kayaknya dia ya. dia mau sombong. Main Fall-nya sombong. Mau psikopat. Sombong amat. For brother ya. Okay. Di sini ada yang merah ini siapa ya? Iya, iya. Baru di cut langsung yang merah siapa ya? Langsung ditanya anjir. Itu. Tapi kayak gak asing gue coy. Siapa ya? Kayak gak asing. Iya, si Ras suka waktu pas zaman-zaman bulan puasa dia kadang mampir sih ke live Hexazor. Jadi mungkin dia sedikit terflashback nih. Ini kayak skin merah pernah dilihat gitu. Tapi siapa gitu kata si Ras bimbing ya mungkin ya. Ya. Kita harus lapor ke yang lain. Oh, Rafli gak sih? Oke, okay, dia masih kenal suara aku si Ras ya. Oke. Okay. Guys ya. Ih lucu banget sumpah jalannya guys. Ih poor brother nih guys. Perbelanjaan. Wih, ya, ngomongnya ngerek. Oh, disuruh melindungi ya guys ya. Wow, rame. Kok tiba-tiba jadi nge-rap bos? Kenapa jadi tiba-tiba i-rap? Coba aku penasaran nih, ngejatuhin Frost Diamond dia reaksinya apa ya? Let's go, kita bakal lihat. Oke, aku sabar. Scene yang si Rapli jadi psikopat Frost Diamond. Apa nih? Aus channel apa? Coba kalian kasih tahu aku guys ya. Wih. Kita lihat. Wih, Frost Diamond lagi bro. Nah ini nih aku tunggu-tunggu nih. Jangan sampai subscriber Frost malah menyerang nih ya. Padahal aku gak tahu apa-apa. Coba. Oke. Wih, weh, kok aku dilempar? Eliminasi. Untung dia gak menyebutkan itu Rafli channel ya. Wah si Rapli ngejatohin aku di Fall Guys. Untung dia gak bilang begitu cuy. Karena di rewind yang tahun 2 tahun lalu apa tahun kemarin ya, dia sempet yang pas aku ketimpuk salju, dia sempet tahu. Wah Rapli channel. Maksudnya ini Rapli channel gitu. Untung di sini gak disebut Rapli channel ya. Kalau disebut nih ntar subscriber pada datang nih ke channel aku nih. Jadi ngeri juga bos. Yaudah next langsung. Kayaknya udah semua deh. Ada juga naik di kayaknya. Cuman dia gak facecam sih. Dan ya, halo guys kembali. Kalau gak salah ada yang nge-tag aku bang si Nike D juga, Night D juga nge-reaction. Dan hari ini dan kayaknya dia nggak, kayaknya dia nggak facecam sih dia. Oke, no respon bos.
Oke, ternyata ada lagi satu lagi terakhir yang kutemuin pakai facecam. Ini salah satu channel temanku juga sih, si Alvan ya. Tapi nama channel kok cheesy sih, ganti nama kah? Di sini kita lihat coba ekspresi si Alvan gimana, Pan. Antum, Pan. Kenapa nama antum bukan jadi Alvan Yadira? Kenapa berubah jadi cheesy namanya? Let's go. Kita bakal lihat reaction si Erpan lagi, si Alvan. TP dia. Let's go. Dia TP ke Rafli bersama Four Brother. Ini si Alvan ya. Dia. Ada temanku pokoknya lah dia. Pernah kan karena Erpan tadi jadi batu, jadi Rafli menggantikan Erpan. Si Erpan dikutuk jadi batu, si Rafli menggantikan Erpan. Amazing. Coba scene ini deh sekali-sekali aku lihat deh. Scene ini enggak pernah kulihat. Ini juga scene-nya terlalu mencolok banget gitu, terlalu ke aku bener. Apa sih maksudnya? Kayak jadi utamanya gitu. Ini seharusnya Erpan sih. Emang sayang Erpan jadi batu. Enggak tahu aku alasannya kenapa Erpan jadi batu langsung dimatin di awal scene. Apa karena mungkin enggak main Minecraft atau gimana, tapi tetap kalau menurutku Erpan tetap jadi apa ya? Untuk legend Minecraft tetap lah Erpan ya, walaupun enggak main Minecraft tapi tetap teringat kalau dia salah satu legend main Minecraft lah pokoknya lah, termasuk yang ada di Four Brother juga karena grup paling terlegend ya Minecraft ya waktu itu Four Brother gitu. Sampai sekarang anjay Rafli pemimpin. Bukan Rafli pemimpin, ini harusnya Erpan loh emang. Don't forget to subscribe. Terakhir ini last dari si Alvan. Ini udah sampai 30 menit videonya nih, kelamaan bos. Tah. Rafli. Frost Diamond. Psikopat time. Psikopat and Rafli again. Udah. Rafli di 2020 ini lumayan banyak ya. Rafli di 2020 nih lumayan banyak ya. Ini kalau di YouTube animasi Next Generation mungkin dapet nih banyak, lumayan nih. Ntar di event yang official dari MC anime ID ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu, mungkin cuma satu scene jadi penonton doang nih kayaknya. Yaudah, mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu. Aku nggak nge-reaction semuanya. Kalau ada yang nggak nge-reaction, maaf mungkin. Atau ada yang seandainya ngebuat video reaction. Pokoknya intinya nggak ke-reaction, maaf intinya ya. Kalau misalnya ada yang seandainya nanti ada yang ngecek video ini gitu. Dan yaudah, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Dan ini part terakhir yang aku nge-reaction, orang-orang reaction lihat skinku. Kenapa aku buat video reaction begini? Ya karena penasaran aja gitu loh sama ekspresi mereka dan apa yang mereka omongin gitu pas ngeliat skinku. Pasti banyak yang bingung juga, ada yang tahu juga. Dan intinya untuk di nanti rewind yang dari Romansia, gak tahu bakal ku reaction kayak gini juga apa enggak. Kalau misalnya emang scene-nya mencolok bener atau yang emang lumayan lama ya skinkunya, jadi ya itu bakal ku reaction juga. Tapi kalau misalnya enggak ya mungkin aku bakal coba reaction YouTube rewind-nya doang mungkin ya, yang dari Roman itu. Yaudah mungkin untuk video kali ini aja. Thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu, yaudah jangan lupa cebok lu berak dan see you next time. Bye-bye.